Merasa prihatin dengan kondisi jalan kampung, seorang warga Kabupaten Batang rela mencucurkan dana pribadi untuk perbaikan jalan. Tidak tanggung-tanggung, warga menghibahkan uang senilai 1 miliar rupiah. HB Rasiman, warga desa Lebo Gringsing, Batang, Jawa Tengah, kini tengah menjadi buah bibir warga. Pria berpenampilan sederhana itu rela menggunakan uang pribadinya untuk memperbaiki jalan tingkat kabupaten yang sempit dan sangat membahayakan, khususnya saat berpapasan. Tak main-main, proses pelebaran jalan dengan cor beton sepanjang sekitar 10 km, lebar jalan sebelumnya hanya 3 meter, diperlebar menjadi 5 meter. Sebelumnya jalan yang ada sulit digunakan untuk berpapasan dua kendaraan. Kini setelah diperlebar menjadi lebih longgar karena kiri-kanan jalan masing-masing ditambah 1 meter sepanjang 10 km. Proses pengerjaan perbaikan jalan ini dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk ikut kerja bakti. Agar pekerjaan bisa cepat, warga menggunakan alat berat yang dipinjam dari Dinas PUPR. Warga dermawan yang oleh warga disebut Crazy Rich dari Batang Timur tersebut diketahui merupakan seorang pengusaha atau pemilik dari PT HBR Jaya yang tengah naik daun. Nah ini akhirnya ya saya sudah matur sama Pak Kades, mohon izin nih gimana rembukan sama perangkat desa. Kalau kita lebarkan terus dengan swadaya sendiri, bekerja sama dengan saya. Ini ya gotong royong, masyarakatnya juga sing bagian duduk, mengelupas tanahnya saya yang ngecor gitu. Seberapa panjang ini Pak untuk kegiatan? Nek sedesa Lebo itu tak estimasi sekitar 10 kilo. Pihak pemerintah desa Lebo sendiri tidak bisa berbuat banyak atas usulan-usulan warga terkait keluhan kerusakan dan sempitnya jalan selama ini karena harus mengikuti regulasi yang berlaku. Warganya itu seperti apa Pak? Kami selaku aparat pemerintah desa tidak bisa mengucapkan yang bagaimana. Yang jelas dari lubuk hati saya mewakili daripada masyarakat yang ada mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Habib Rasiman. Mudah-mudahan umurnya dikasih umur panjang, rezekinya dikasih murah, seperti panjenengan semua lihat di sini. Pemerintah Desa Lebo sangat berterima kasih kepada HB Rasiman yang peduli terhadap kondisi desanya, seperti pembangunan jalur ekonomi dan fasilitas umum lainnya. Dari Batang, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.